Alang-alang dah lama tak bercuti kat luar negara. Apa kata hari ini kita sembang sikit tentang Eiffel Tower dekat Paris ataupun Paris. So hari ini aku nak ceritakan dekat korang tentang 6 fakta menarik tentang Eiffel Tower. Tapi sebelum tu jom kita tengok tentang sejarah sikit lah tentang pembentukan Eiffel Tower ni. Menara ni direka sebagai pusat pameran dunia Universal pada tahun 1989 sebagai tujuan untuk memperingati abad revolusi Perancis. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menunjukkan kehebatan mekanikal orang Perancis pada masa itu. Menara ni dibina oleh firma kejuruteraan Gustave Eiffel dalam tempoh 2 tahun, 2 bulan dan 5 hari. Ia menggunakan 7,500 tan besi dan juga 2.5 juta paku rivet. Rivet ke rivet lah? Ha, itulah paku tu lah. Sejak daripada tahun 1989 tu, menara ni telah menerima kunjungan hampir lebih 300 juta dan masih berterusan lagi dengan anggaran hampir 7 juta setiap tahun. So back to the topic, jom aku nak share dekat korang 6 fakta menarik tentang Eiffel Tower ni. Kita mulakan dengan fakta yang pertama, iaitu kewujudan apartmen rahsia. Masa Gustave Eiffel tu tengah buat menara ni, dia pun apa lagi ambil lah peluangan untuk bina satu apartmen khas untuk diri dia. Dan apartmen khas ni bersifat rahsia tau. Saiz dia tak luas sangat lah, tapi cukup lah lengkap dengan perabot semua kan. Apartmen ni tujuannya untuk Gustave Eiffel tu menjemput tetamu-tetamu dia lah. Antara tetamu dia yang paling famous adalah Thomas Edison. Disebabkan apartmen ni sebenarnya rahsia, so ramai orang tak tahu. Bila dah pecah rahsia, ramai orang tahu tentang apartmen ni, mulalah ramai nak menyewa apartmen rahsia tu. Tapi Gustave tolak. Mungkin dia sayang kot apartmen tu, dia tak nak bagi kat orang lain kan. Fakta kedua, sepatutnya Eiffel Tower ni dirobohkan selepas 20 tahun. Seperti abang cakap tadi lah, menara Eiffel Tower ni sebenarnya bertujuan untuk orang kata menggah-gahkan lagi lah kehebatan industri Perancis ni di mata dunia kan. Tapi sebenarnya menara ni dah diplankan untuk dirobohkan lepas 20 tahun. Tapi kepala otak si Gustave ni bijak. Dia pergi letak antena radio dengan pemancar telegraf tanpa wayar dekat situ. Ini membuatkan perintah Perancis nak robohkan menara tu pun dia macam tak payahlah, sebab menara ni berguna sebenarnya. Nampak? Bagus. Gustave ni, a man with a plan. Ha. Fakta yang ketiga, ini berkaitan dengan musnah juga, iaitu Adolf Hitler sendiri sudah arahkan untuk merobohkan Eiffel Tower ni. Ketika Jerman menduduki Perancis masa Perang Dunia Kedua, ketua Jerman ni, Adolf Hitler ni, dia arahkanlah untuk merobohkan Eiffel Tower ni. Tapi member punya arahan tak berapa jadilah. So itulah sebabnya Eiffel Tower tu masih ada sampai sekarang. Yang bestnya, pejuang-pejuang Perancis ni, diorang balas dendam dengan diorang pergi potong kabel lift dekat menara Eiffel Tower tu. Membuatkan tentera Nazi kat situ, kalau diorang nak naik atas, nak kibarkan bendera diorang, diorang kena ni lah naik tangga. Oh, penat member. Fakta yang keempat, menara Eiffel ni sebenarnya boleh bergerak. Ui, macam manoi boleh bergerak, babe. Kalau korang tengok betul-betul, struktur besi menara Eiffel Tower ni sebenarnya bersifat tahan angin dan juga dia akan bergoyang bila ada ribut kencang. Dan juga angin ni bukannya satu-satu perkara ataupun elemen yang boleh menggerakkan Eiffel Tower ni. Tetapi matahari pun boleh mengubah kesan fizikal pada menara ni. Bila tengah panas terik, besi menara Eiffel Tower tu boleh mengembang sebanyak 7 inci. Ui, besi boleh kembang. Bila aku buat video ni pun aku baru tahu. Awas ya. Fakta kelima, kos penyelenggaraan menara ni tersangatlah tinggi. Dalam tempoh setiap 7 tahun, 60 tan cat akan digunakan untuk cat balik menara ni. Tujuannya tidak lain dan tidak bukanlah untuk mengekalkan kecantikan Eiffel Tower tu dan juga untuk mengelak daripada karat-karat. Fakta yang keenam, Eiffel Tower ni ada bangka tentera rahsia dekat bawah menara tu. Kalau korang tengok dekat bawah tiang di belah selatan menara ni, ada satu lokasi iaitu terdapat satu bangka tentera rahsia yang menghubungkan ke maktab tentera yang terletak berhampiran melalui terowong panjang. So macam wow, kita ingat menara Eiffel Tower ni untuk pelancongan apa semua kan? Rupanya ada berkait-kait dengan tentera sikit. Jadi itulah dia 6 fakta tentang menara Eiffel Tower ni. Sebelum aku nak menutupi video ni, member aku ada cakap Eiffel Tower ni sebenarnya tidaklah seindah dari rupa sebenarnya. Di mana member aku describe Eiffel Tower ni sebagai banyak scammer kat sana dan juga kotor dan juga bau hancing. Itu apa yang member aku describe lah. Maybe korang pernah pergi ke Eiffel Tower dulu, maybe korang ada pengalaman yang berbeza. Korang boleh share dalam ruangan komen di bawah. Itu sahaja untuk video kali ini. Lama dah tak buat video untuk Wiser Plus ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Yang penting korang stay safe. Take care. Bye-bye. Assalamualaikum.